dari pertemuan-pertemuan yang kita lakukan dengan kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, baik di G20 maupun di ASEAN Summit, sangat kelihatan sekali betapa sekarang ini persaingan antar negara sangat sengit, betapa kompetisi antar negara sangat sengit, betapa nanti pertarungan antar negara dalam hal perebutan kue ekonomi, baik berupa investasi, baik berupa arus uang masuk, arus modal masuk, itu sangat sengit sekali. Oleh sebab itu, kita harus menentukan, harus fokus apa yang akan menjadi core ekonomi kita, core bisnis negara kita. Karena dengan itulah kita akan bisa membangun positioning kita, kita bisa membangun diferensiasi kita bisa membangun brand negara, sehingga lebih mudah kita menyelesaikan persoalan-persoalan, dan tanpa harus kita kejar-kejaran apalagi kalah bersaing dengan negara lain. Inilah saya kira hari ini fokus yang akan kita sampaikan secara detail, dan sebelumnya saya kira nanti Pak Wapres akan menyampaikan perjalanan 71 tahun ekonomi Indonesia. Akan kita lihat sebetulnya terletak di mana yang harus diperbaiki, di mana yang harus kita waspadai. Saya kira akan kelihatan sekali kalau nanti sudah disampaikan. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih.